Kalung bagus bang. Iya nih, endorse. Dikasih. Emas tuh. Emas. Emas. Bukan, bukan emas. Oh, bukan. Mbak. Bukan mbak juga. Ade. Bukan. Titanium, Adi. Titanium, titanium. Pokoknya ini anti karat gitu dia, bukan emas. Kuping bagus bang. Ya emang bagus kuping, alhamdulillah lu juga kuping bagus itu. Endorse? Ya kagak, kuping mah dari pala-palanya dateng. Kagak bisa endorse. Gak ada orang endorse kuping. Hah? Ini gua bu endorse. Gimana ceritanya? Adidas. Terus lu promoin gitu. Oh, nih iya. Guys, ada kuping, bagus banget. Iya. Unboxing kan waktu itu. Unboxing kuping? Unboxing kuping. Di kardus, daun kardus. Berarti sebelum... Gua gak mau nerima tuh orang kardusnya penyok. Ini isinya kupingnya penyok banget nih, penyok juga. Isinya. Ya udah namanya udah dibayar. Namanya kuping, ya. Kuping ya penyok-penyok ya emang begini. Namanya juga kuping. Iya makanya. Ya kalau jidat baru lurus, kagak ada yang penyok. Kalau kuping emang ada penyok-penyoknya. Cari deh tuh yang endorse jidat. Kalau bagian tubuh kagak ada endorse. Bagian tubuh itu kagak ada orang endorse bagian tubuh. Nah kuping gue 5 udah. Adidas, Nike itu endorse. Berarti sebelum ada itu lu pakai apa denger? Pakai musik. Denger enggak lu musik? Denger. Denger. Makanya. Enggak musik itu kan yang masuk. Nah, iya. Yang nangkepnya pakai apa? Sarung tangan. Bukan nangkep bola. Apa? Nangkep suara, suara nang nih, suara masuk nih. Tes, yeah. Ada kuping, kedengeran dari kuping. Iya. Yeah. Kalau enggak ada kuping nih, tes. Suara nih datang. Gimana lu dengernya? Dari sononya udah ada. Kan di dalam kan. Kan kuping di luar tuh. Kan di dalam kuping ada apa? Kupluk. Dalam kuping ada kupluk. Dalam kupluk ada anjing. Iya, yeah. Kadang-kadang gitu, Bang. Iya gitu lagi. Bang. Iya aja terus. Namanya orang kan, namanya orang. Iya. Yeah. Umur berapa nih? 30 sekarang. November 30. November 30. Sekarang gak usah diikutin gua ngomong sendiri aja. November 30. Iya, yeah, sekarang 29. Sekarang 29. Masih, iya, udah gak usah diikutin. Sekarang 29, ntar November 30. Iya. Yeah. Kalau ulang tahun. Mantep ya. Alhamdulillah lah diberi umur sampai segini 30. Tapi udah pernah umur 30 belum? Belum pernah lah, gimana sih? Gua pernah. Gue sekarang 30. Iya, lu iya, lu karena lu mulai memang udah ulang tahunnya udah kemarin umur 30. Ya kayak sekarang lu pernah enggak umur 31? Kan enggak. Pernah 2 tahun lalu. Umur 31 terus ya udahlah. Ayo, 29 lagi aja lah gua gituin. Terus udah sekarang 30 lagi. 31 enak. Mantep. Hitung umur tuh dari mana sih emang lu? Kan dari tanggal lu lahir, nanti hitungnya dari situ. Yeah. Kenapa bisa 31 terus sesuka hati lu? Ah, enggak lah, 31, 29 lagi. Kok bisa gitu sih? Ya, namanya orang. Iya kan? Namanya orang tuh bebas ngapa-ngapain aja, Bang. Namanya? Kadang-kadang kita tuh, masa ngatur-ngatur orang? Iya kan? Bukan ngatur-ngatur orang. Iya. Yeah. Tapi kan cara ngitung umur itu ada caranya. Kagak bisa sembarangan. Lu sesuka hati lu nyebut 31, 2 tahun lalu lu 31, sekarang lu 30. Terus lu berubah 29, kagak bisa sesuka hati lu gitu lah. Ya benar itu. Ya benar emang bener. Gua ngomong. Nah, terus tadi lu kenapa bisa begitu? Namanya kita kan pengen-pengenan aja. Iya enggak? Kan pengen apa ya gua? Makan aja dah ayam. Makan ayam. Iya enggak sih? Ya kalau makan ayam itu kan bisa didapat, bisa lu ambil. Lu pengen makan ayam, beli gitu. Yeah. Lah kalau umur kan enggak bisa ada patokannya. Lu lahir kapan? Hitung ini sampai lu umur berapa gitu. Enggak ngerti lu. Ya kagak bakal ngerti, siapa lu juga ngomong sama siapa juga kagak bakal ngerti. Amerika. Tiba-tiba Amerika lu anjing. Rusia, Cina, banyak orang-orang itu di sana. Orang-orang apa? Orang-orang sono, orang-orang Amerika. Ya iya, gak usah diomongin juga gua tahu. Gua pikir banyak orang apa ya, orang yang ganti-ganti umur, pikir begitu. Kenal gua orang Amerika satu, dia orang Cirebon. Orang Amerika? Tinggal di Cirebon? Orang Cirebon. Tapi nah, keturunan Amerika. Orang Cirebon, lahir gede Cirebon ya. Bentar, lu bilang gua kenal orang Amerika satu di Cirebon. Yeah. Berarti dia orang Amerika, enggak ada di Cirebon. Orang Cirebon, dia Amerika.
lu kan ngomong tadi, yeah. Gua ada kenal orang Amerika satu di yeah. Cirebon. Yeah. Nah, berarti dia orang Amerika tuh yang di Cirebon. Yang lu kenal? Dia orang Cirebon. Nah, orang Amerika yang lu sebut? Temennya dia. Nah, lu kenal? Gue yang kenal orang Cirebonnya tuh. Ya nggak usah diomongin, dia lu bilang aja tadi ada temen gue temennya tuh orang Amerika gitu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Rusuh. Nih orang Cirebon. Itu orang Cirebon. Orang Cirebon. Dan tiba-tiba perasaan orang. Hobi apa hobi? Main game. Gitu paling. Sekarang dengar musik. Berak ya bukan hobi, berak. Tapi kan berak loh. Iya gua berak, tapi kan bukan termasuk hobi kalau berak mah. Keluar apa itu? Keluar tai lah, masa berak nanya keluar apaan? Monyet bisa gak? Monyet bisa gak apaan? Keluar monyet, berak. Namanya melahirkan, bukan berak. Monyet, melahirkan, monyet, bukan berak namanya. Kalau berak ngeluarin tai. Berak katanya enak sambil goreng tempe. Berak sambil goreng tempe. Tempe iya. Sambil goreng tempe. Iya, enak tuh. Ambil berak. Gua enggak pernah nyobain sih, tapi gimana ceritanya di dapur lu? Berarti beraknya di dapur. Berak di dapur. Beraknya di dapur. Berak di dapur. Sambil berak sambil goreng. Sambil goreng tempe. Terus ceboknya? Pake minyak panas. Enak, habis berak makan tempe. Tapi tainya di paha lu jatuh-jatuhan satu-satu tuh. Satu. Berak-beraknya dulu nih. Yeah. Habis berak goreng tempe. Kan bisa sekalian. Ya kalau sekalian ibu. Nyangkut di paha tainya. Ya enggak apa-apa. Namanya nyangkut di paha kan bisa dibersihin pakai tisu banyak kan. Enggak efisien lu orangnya. Lebih enggak efisien lu sambil berak sambil goreng tempe. Emang enggak boleh? Bukan enggak boleh, ya kagak wajar, kagak lazim. Ya makanya cobain. Kalau enggak sambil menarik bayangan. Goreng tempe. Iya sambil goreng tempe. Sambil goreng tempe apa sambil berak narik layangan? Narik layangan sambil goreng tempe. Goreng tempe. Berarti goreng tempe di luar rumah. Di luar rumah. Kompornya dibawa-bawa. Kompornya dibawa. Iya. Enak tuh bang. Kenapa enggak? Maksudnya goreng tempe dulu nih. Naikin layangan belakangan. Wah lama. Naikin layangan kan gitu-gitu dulu tuh. Udah naikin layangan gak lu? Ya pernah gua. Lu terbang juga tuh. Katanya lu naikin layangan. Bukan naikin layangan tuh. Nih, gua main layangan begini. Iya. Bukan gua megangin layangan terus gua jadi naik. Gua naik begini. Kan kalau naik apa? Naik mobil. Kan naik mobilnya jalan. Iya, pesawat, kalau naik pesawatnya jalan. Emang pernah lu pesawat naik layangan? Hidung gatel ya? Gatel. Pernah apa? Beli juga situ ada yang jual tuh. Hidung. Enak diledok tuh. Iya. Empat dia punya. Apanya? Hidung. Sini satu. Hidung. Ini satu. Dia bilang, lu hidung semua muka lu. Terus dia bilang. Dia gak ngomong kan hidung semua. Jadi gitu-gitu semua doang. Kok ada orang kayak gitu? Ada. Makanya gua bilang aneh banget ya. Jalannya begini-gini dia. Kan hidung semua. Ini hidung. Empat. Cuma bisa denger doang. Makanya dia kasihan. Cuma bisa nyium doang. Kan di kuping ada. Kalau hidung banyak yang harus lo jelasin cuman bisa nyium doang, bukan cuman bisa denger nggak doang. Bisa nyium, dia enggak punya bibir. Bibir gitu. Kan buat makan, buat kan ngomong. Ciuman bisa pakai bibir. Ngendus, enggak bisa ngendus. Iya, ngendus. Ngendus. Sian gua. Dung, kasihan gua sama lu. Dung, panggil hidung. Lu bisa ngapain aja sih, Dung? Gua bilang gitu kan. Terus kata hidung nggak ngomong dia, mulutnya kagak ada, hidung semua mukanya, sian dah. Emang kadang-kadang gitu ya, kebanyakan pengen orang ya kan, gue pengen hidung gue empat, dia pengen kayak gitu. Tuh diklaksonin gue sama dia. Bukan, itu orang jalan raya beda sendiri, orang raya kagak kelihatan. Naik motor tuh dia tuh. Naik motor orang ada klaksonnya, naik iya. Motor naik mobil kali kagak tahu juga tuh. Tapi motor ada motor bang? Ada motor. Ada. Kenapa Vario satu ada Vario?
Mobil ada. Mobil alhamdulillah ada. Ada. Yang nggak ada? Pesawat nggak ada gua. Telet habis ada nggak? Telet habis nggak ada. Nggak ada. Nggak ada juga tuh. Ya iyalah, kan ini lagi ngomongin kendaraan. Telet habis kan bukan kendaraan. Yang lu tanya kendaraan, motor ada, mobil ada, mobil. Teletabis ada, teletabis bukan kendaraan. Kalau ngomong kendaraan ya kendaraan semua, jangan tiba-tiba ke teletabis. Skuter. Skuter ada, Vespa. Vespa. Iya. Yeah. Mau nambah gak? Boleh kalau ada, cuman lagi tinggi harganya. Vespa gila, PTS-nya kemarin berapa duitnya? 30-an, 30, 40. Padahal dulu mah cuman 10, paling mahal 10. 10. Duit semua tuh bang? Duit semua, sekarang 10, gue bilang 10 juta, berarti duit semua. Ya tergantung perjanjiannya, dia mau bayar pakai duit semua, mau bayar pakai apaan. Terserah dia aja. Pakai singkong, nggak bisa? Bisa, bisa kalau misalkan mau. Cuman 10 juta buat singkong kayaknya banyak banget. Tuh orang, pemakan singkong lu? Makan singkong mulu tiap hari? Gitu. Nggak mau, jual Vespa bang, katanya. Yaudah deh, ganti singkong. Jangan. Sakit perut gue, makan singkong mulu, katanya. Gatel hidung? Hidung gatel. Beli hidung. Ntar gue beli. Ada 4 hidung temen gue, sini ntar, sini satu, ntar sini beli. Panggil hidung, dung. Iya. Badan gede banget nih. Kayak apaan? Organisasi. Wah, gede bener kayak organisasi. Iya, kan ada badan, ada iya, organisasi. Ada badan, organisasi. Iya. Enggak mau ganti, Bang. Enggak mau. Kan badan enggak bisa diganti, enggak mau ngurusin kalau mau nanyanya gitu. Enggak mau ngecilin bisa, kan badan. Badan lu kayak gitu. Enggak mau ganti badan. Mau, bisa. Lu aja dulu ganti badan. Kita iya, namanya orang kan. Ini rambut gue dikuncir. Iya, gue ikat dulu. Gondrong mau bayarin? Enggak. Gak mau gondrong lu? Enggak. Temen gua mau gondrong. Ya udah suruh jangan potong. Iya. Kalau mau gondrong. Ada pinggul. Nama asli siapa? Muhammad Rizky Rakelna. Nama lu? Nama iya nama gua. Kan iya. Nanya nama gua kan? Iya nama gua Muhammad Rizky Rakelna. Keringetan kan? Emang keringetan ya? Emang keringetan. Tapi udah gak terlalu sih. Biasa aja? Apanya? Biasanya keringetan? Biasanya ya biasanya keringetan. Ya tergantung, kalau lagi gerah ya keringetan. Keringetan ya tergantung. Gak biasanya gimana, biasa gimana. Pernah nonton bokep bang? Pernah nonton bokep. Apa yang paling favorit? Korea gitu. Korea gitu. Jagoannya siapa? Jagoan apa? Jagoan bin bokepnya kan ada tuh biasanya tuh. Ini jagoannya nih yang melawan musuh-musuh. Ini kan ngomongin bokep bukan Power Ranger. Ada bokep Power Ranger. Ya enggak tahu gua ada kali tapi kalau favorit kali ya maksudnya ya bokep favorit. Bokep favorit. Kalau yang Korea gua kurang apal namanya. Namanya kurang apal. Yang cakep dah kalau gua mah pokoknya yang mantep. Mantep. Enak tuh. Enak nonton ini soalnya kan bening-bening cakep-cakep. Iya. Ada duit di kantong? Ada. Banyak orang susah. Iya. Iya. Sehari bisa nggak makan. Iya. Lagi soalnya lagi susah masa-masa kayak gini. Iya bang. Pohon? Apa pohon? Ada pohon. Ada pohon mah pohon di luar nih ada pohon. Lu punya nggak pohon? Ada di rumah tapi nggak bawa kemari. Ngapain gue bawa kemari? Ngapain gue datang kemari bawa pohon? Namanya nongkrong. Ngapain orang nongkrong kagak ada yang bawa pohon? Biar adem bang. Gitu. Ya udah pohon yang ada aja ngapain gue bawa pohon? Nggak bisa dicabutin. Ya ngapain dicabutin pohon? Ih jangan dicabut makanya. Ya lu yang bilang. Namanya gerah. Iya kan? Tiba sih. Tisu dulu bang. Ini tisu siapa nih? Gak tahu gue.
Lap. Biar kering. Tisu basah dipakai emang buat basah, jangan lu keringin lagi. Kalau mau pakai tisu kering, cari tisu kering sendiri. Iya. Yeah. Jangan lu keringin. Kalau kering? Ya tisu kering namanya. Ambil dalam, jangan yang ini, jangan yang tisu basah lu keringin, dia kagak bakal kering-kering. Kalau kue, kue, kue. Kue kering. Kue kering. Tiba-tiba kue kering. Bisa basah nggak tuh? Tulang kering? Gak bisa, Ra. Gak bisa. Gak bisa. Rambut? Emang kayak gitu? Memang kayak begini rambut. Dipotong nggak? Dipotong, namanya dipotong rambut. Iya. Emang kayak begini kan dipotong. Cakep gitu? Cakep lah kalau kata gue mah. Temen gue juga. Iya. Bebok dicukur bebok? Iya, ditipisin. Tipisin? Tipisin, biar gak terlalu tebel. Kalau tebel kenapa? Kalau tebel takutnya jadi kagak enak aja, risih. Dijualin gak? Kagak dijualin, dicukur udah buang, gak usah dijualin. Kenapa dibuang kan? Lu udah tumbuh-tumbuhin lama-lama, ya? Ya kan emang tumbuh sendiri, bukan ditumbuh-tumbuhin. Gak bisa berdua tuh? Bukan tumbuh sendiri, maksudnya sendiri-sendiri. Tumbuh sendiri itu tumbuh dengan otomatis, dengan tumbuh dengan tidak diatur, tumbuh dengan kemauannya. Gak bisa di, mau tumbuh lu nih? Gak bisa. Monyet? Apa monyet? Piara monyet? Enggak pelihara monyet. Kucing, burung, pelihara. Ada burung? Ada burung. Burung apa? Tekukur. Tekukur? Iya. Yeah. Berapa itu sekilo? Apanya? Burung? Burung. Nggak dijual kiloan kalau burung. Berapa meteran? Enggak. Berapa? Ya ekoran, ekor ya berapa? Bukan ekornya doang. Ya berapa burung dihitungnya gitu kalau beli burung. Iya. Burung beli burung nanya berapa? Kalau udah dipotong, kalau emang burung buat makan, iya kali belinya kiloan. Nanya burung beli meteran. Mau lu jahit.